Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya bersama saya. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, nggak ada halangan suatu apapun, amin. Di kesempatan video kali ini, saya mau masak sup lagi ya teman-teman. Jangan bosen-bosen dengan video saya, karena videonya cuma kontennya kayak gini aja. Dan sebelumnya, yang lagi menemukan channel saya, tolong yang berkenan bantu subscribe ya teman-teman, like, komen, dan share-nya. Sebelumnya terima kasih. Dan saya mau masak sup, bahannya sudah aku siapkan. Gini, ada ayam hitam. Ini namanya ayam apa ya, kok warnanya hitam kayak gini ya? Ini nanti aku masak sup. Ini tadi sudah aku cuci. Dan ini campurannya. Kemarin jagung masih satu, nanti aku mau masukkan. Ada jamur, sama ini lagi, pentol bakso lagi. Dan nanti aku kasih irisan jahe sedikit. Dan nanti aku kasih garam sama penyedap rasa. Sebelumnya aku mau nyalakan kompor dulu ya. Kita nyalakan kompor. Sebelumnya tadi udah aku kasih air ya, nunggu air mendidih. Kita buka tutupnya, udah mendidih. Kita masukkan ini ayam hitamnya ya. Masukkan. Ayam kok warnanya hitam kayak gini. Lalu jagungnya juga masukkan. Jahe, kita nunggu sebentar biar agak matang dulu, nanti jamur nyusul masuknya. Setelah setengah matang, kita buka tutupnya lagi, masukkan jamurnya sama pentol baksonya dimasukkan. Lalu kasih garam. Lalu kita tutup sebentar lagi, nunggu sampai matang dulu ya teman-teman. Mungkin ini udah mau matang ya teman-teman, kita buka tutupnya. Gini, ayam hitam tambah jagung, jamur, lalu terakhir aku masukkan bawang goreng ya teman-teman.
Mungkin ini udah mateng. Aku mau matikan kompornya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bagi yang berkenan aja. Kalau nggak berkenan, nggak usah, nggak apa-apa. Karena banyak yang datang lalu menghilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.